kan ya asli lah sebenarnya belum pasti okay. Iya karena itu iya karena selain dinas terobos tapi selama lebih lama. Aparat kepolisian Malang melakukan sujud massal. Aksi ini dilakukan di halaman Mapolresta Malang sebagai rasa simpati sekaligus permintaan maaf kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Aksi itu dilakukan saat apel rutin di Mapolresta Malang pada 10 Oktober 2022. Secara serempak mereka melakukan sujud sembari memohon ampun kepada Tuhan dan menyesali tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dan semua jajarannya sujud bersamaan beberapa saat. Mereka bersimpuh memohon ampun dan memohon maaf sedalam-dalamnya kepada korban dan keluarganya serta seluruh Aremania. Suasana hening dan haru pun begitu terasa saat seluruh personel melakukan sujud bersama di halaman Mapolresta Malang Kota. Dengan doa agar segala sukan emas kembali kondusif. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Allah mafirlahum warhamhum wa'afihi wa'afwanuhum. Allah mafirlahum aturan wa'afirlahum wa'afwanuhum wa'afirlana wa'alahum. Bismillahirrahmanirrahim.